Halo guys, selamat datang kembali di channel NHIS. Generasi keempat Honda Jazz pertama kali meluncur di kampung halamannya di Jepang. Hatchback yang bernama Honda Fit di Jepang itu dijual mulai 14 Februari 2020. Honda Fit 2020 disebut lebih nyaman dari generasi sebelumnya. Dengan kabin yang luas meskipun tak meninggalkan fungsi dasar seperti generasi sebelum-sebelumnya, visibilitasnya juga lebih baik dengan pilar A yang lebih ramping. Dikabarkan guys, jika mobil ini dibanderol dengan harga tak sampai 200 juta loh. Lalu benarkah kabar ini? Dan inilah kabar terbaru harga terendah kembaran Honda Jazz tak sampai 200 juta versi dari NHIS. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Menurut Honda, kenyamanan Honda Fit juga didapatkan dari jok yang didesain ulang. Selain itu, juga ditambahkan dengan lapisan empuk, sehingga berkendara jauh pun dinilai tak akan melelahkan. Selain kabinnya luas, ruang bagasi pun lebih luas dari sebelumnya. Sementara pada sektor keselamatannya, semua model Fit 2020 dibekali dengan Honda Sensing sebagai standar. Paket keselamatan itu termasuk kamera wide depan, false start prevention, false a backward, start prevention, dan masih banyak lagi. Honda Fit 2020 juga dibekali dengan Honda Connect dengan layar 9 inci. Selain mesin konvensional, Honda Fit 2020 juga hadir dengan pilihan hybrid. Pilihan mesinnya yakni mesin bensin 1,5 liter, iVTEC 4 silinder yang dibadukan dengan transmisi CVT atau HAV, two motors hybrid system. Mesin ini bertenaga 97 HP dan torsi 118 Nm. Sementara versi hybrid, HAV merupakan kombinasi dengan mesin 1,5 liter iVTEC dengan motor penggerak listrik 80 kW atau 107 HP dan torsi 2235 Nm. Harga Honda Fit 2020 di Jepang dijual mulai 1.557.600 yen Jepang atau setara dengan 193,5 jutaan. Untuk Fit Basic 1,3 liter, VWD, sedangkan harga Honda Fit 2020 Basic dibanderol dengan harga 248 jutaan. Bagaimana? Luar biasa bukan? Dan itulah tadi ulasan mengenai kabar terbaru, harga terendah kembaran Honda Jazz tak sampai 200 juta. Bagaimana guys, tertarik memilikinya? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari bangun channel NHIS dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video yang lainnya ya.